Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Polsek Karangpilang, Polrestabes Surabaya akan melakukan press release informasi terkait pengungkapan kasus penganiayaan ya, atau 351 KUHP atau 170. Tempat kejadiannya di area parkir tempat hiburan RHU, rumah hiburan umum, kita tahu semua ya. RHU di sekitaran Karangpilang. Kemudian kejadian berawal dari korban keluar tempat hiburan ini untuk kembali pulang, ya. Kemudian mengambil sepeda motor dan dimintai tiket ataupun karcis parkir oleh pelaku. Kemudian terjadi konflik atau perdebatan, ya, pertengkaran karena korban minta kembalian, ya, minta kembalian dari uang parkir. Dan tersangka tidak mempunyai kembalian karena dikasih cuma 5.000, ya. Tersangka bilang tidak ada pengembalian dan terjadi dorong-dorongan dan melibatkan beberapa pengunjung. Nah, kemudian lain yang sedang masih kita dalam rangka pengembangan, ya. Kemudian cekcok, ya, dan dua pelaku lainnya ikut membantu dan melakukan pemukulan. Ya. Setelah itu korban datang lari ke Polsek Karangpilang untuk melaporkan kejadian yang diceritain. Gitu ya. Yang kita amankan sekarang ini adalah tukang parkirnya.